Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, apa khabar? Okay, insyaAllah kali ini saya akan kongsikan tentang e-book. Apa kelebihan kita mempunyai e-book? Okay, e-book ni bermaksud e-electronic books. Bermaksud buku elektronik. Apa tu? Dan buku elektronik ataupun bermaksud buku yang berbentuk soft copy. Okay, maksudnya dia bukan seperti buku biasa. Buku biasa ataupun kita panggil paperback. Dia buku yang kita boleh pegang secara fizikal. Manakala e-book ni pula adalah secara soft copy. Maksudnya biasa mungkin dalam bentuk PDF, dalam bentuk Kindle, dalam bentuk EPUB, dalam bentuk Microsoft Word dan sebagainya. Okay. So itulah jadi konsepnya, apa saja yang bahan bahan apa bacaan menerusi online, so dia dipanggil e-book lah. Okay. So apa kelebihan e-book ni? So kelebihan e-book ada empat yang saya nak kongsikan, iaitu yang pertama adalah untuk medium untuk kita share something. Maksudnya kita nak, kalau kita ada passion ataupun kepakaran dalam bidang tertentu, kita boleh sharekan menerusi e-book. Okay. Kalau kita belum ada buku ke kan, so paling mudah adalah menerusi e-book. Yang kedua adalah dengan kelebihan e-book ni adalah untuk branding and positioning. Maksudnya kalau kita ada niche ataupun kepakaran dalam bidang tertentu, and then kita kita tulis e-book. Okay. So itu adalah salah satu medium untuk kita berkongsi lah. Okay. Kemudian yang ketiga adalah untuk kita generate income. Maksudnya e-book ni dia biasanya dia tidak seperti buku biasa. Buku biasa banyak cost dan sebagainya, cost percetakan, distribution, retail dan sebagainya. E-book ni biasanya costnya adalah marketing. Marketing saja. Okay, yang lain tu kita dapat. Maksudnya margin dia lebih tinggi lah berbanding buku. Okay. Cuma capaian tu bergantung pada cara marketing kita lah. Okay. Kemudian yang keempat adalah giveaway. Maksudnya e-book adalah salah satu cara untuk kita kongsi info secara percuma. Giveaway biasa yang dilakukan online marketer untuk mendapatkan apa subscriber, dapatkan product, target prospek, target audience dan sebagainya. Okay. So percuma dengan penukaran database lah. Okay, itu empat kelebihan e-book, sedang banyak lagi lah. So cara untuk menulis e-book ni mudah saja, sebab dia tak ada format tertentu seperti menulis buku. So terpulang pada kita berapa panjang kan, font dan sebagainya, format. Okay, dia tertakluk pada kita. Kemudian cara mudahnya, kita tulis dalam Microsoft Word ataupun kalau dalam MacBook tu kita boleh tulis dalam Apple. Okay, Apple punya application, and then kita convert kepada PDF. Okay, bila kita convert PDF jadilah e-book. So kemudian kita design cover. Okay, kita boleh outsource, minta designer cover. Kalau kita nak design sendiri pun terpulang lah, tapi paling penting dia catchy, cantik dan menarik lah kan. Okay, sebab tajuk dan cover sangat penting lah. Okay, untuk e-book seperti mana buku jugalah. Okay. Kemudian okay, e-book ni kita boleh tulis sendiri ataupun kita boleh outsource pada orang lain. Contohnya ghostwriter. Banyak lagi penulis kat luar sana yang yang mengambil upah untuk menulis e-book. So paling bagus kita boleh menulis sendiri, sebab kita boleh tulis berdasarkan pengalaman kita, menghayati dan sebagainya. Tapi kalau kita nak outsource pada orang lain pun tak ada masalah. Okay, ataupun kita partner dengan orang lain, ataupun kita interview orang lain dan sebagainya. So boleh buat bentuk dalam e-book. So itu sahaja perkongsian saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.